Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Dan kali ini aku bakal membagikan tips ke kalian ya. Ini buat kalian semua yang main AoV ataupun Mobile Legends, Free Fire, PUBG, yang ingin merekam gameplay kalian ya, best moment kalian di dalam game, dan ingin kalian bagikan kepada teman kalian di Instagram, Facebook, ataupun di YouTube. Kalau kalian ingin jadi YouTuber, wah itu, kalian bisa ngerekam gratis dan mudah pak. Aku bakal tunjukkan caranya gimana, dan aku bakal ngasih giveaway lagi ini. Wah, jadi aku dapat support nih dari Rosugo Gaming. Jadi kan sebelumnya aku sudah giveaway sendiri nih baju AoV sama topi AoV untuk merayakan 20.000 subscriberku. Tapi tiba-tiba ada DM masuk di Instagram Rosugo Gaming bakal mensupport aku pak. Wah, thank you banget nih buat Rosugo Gaming. Jadi buat kalian yang pengen ikut giveaway-nya juga, kalian ikuti aja video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir video nanti bakal aku tunjukkan gimana caranya ikutan giveaway-nya. Ini sangat mudah dan sangat banyak pemenangnya. Nanti ada 9 pemenang. Nah, lagian juga mumpung lagi ada Fairy Market, jadi kalian bisa beli hero ataupun skin dengan diskon yang tinggi pak. Aku aja dapat diskon 70% potongan tuh. Oke, jadi aku bakal langsung to the point ya, gimana caranya mengikut game dengan HP dengan mudah ya. Jadi gini teman, kita langsung menuju ke aplikasinya, yaitu di Play Store. Kalian ketik aja DUI Code. Nah, ini aplikasinya. Aku sudah install aplikasi ini karena aku menggunakan aplikasi ini sejak dulu HP-ku masih jadul ya, masih Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Dulu RAM-ku cuma berapa ya? 1 GB. 1,5 apa berapa ya? Lupa aku, pokoknya kecil banget. Itu udah kuat. Nah, apalagi kalau HP kalian RAM-nya 2 ataupun 3, itu malah nice banget coy. Jadi kita buka aja aplikasinya karena aku udah install. Jadi gini, aku kasih tips ke kalian. Biasanya kalau pakai aplikasi ini kan muncul kan di pojok sini tuh. Nah, jadi muncul di UI Code. Nah, itu sebenarnya bisa dihilangi coy karena aplikasi ini gratis gitu. Di sini ada fiturnya juga. Ada ini live streaming, ini ada Mobile Legend, ada game-game yang menarik lainnya, Free Fire, ada PUBG, wah lengkap. Sini ada fitur juga buat edit video, menggabungkan video, jadikan format ke GIF, lalu bisa mengedit, menempelkan gambar, wah lengkap banget di sini. Jadi ini kita ke settingan bentar ya. Resolusinya, aku di sini menggunakan resolusi 720. Kenapa? Karena ini yang standar ya. Aku karena memoriku tuh kecil, memori HP-ku dan memori eksternalku juga kecil, jadi aku menggunakan yang 720. Ke 1080 juga bisa sih, cuma aku lebih ke 720 aja dulu. Nah, untuk kualitasnya aku menggunakan 12 Mbps, karena di sini juga banyak, tapi aku pengen kualitas yang tinggi supaya hasilnya lebih jernih dan nggak patah-patah gitu ya. Untuk FPS-nya aku mengikutkan otomatis, jadi sesuai dengan kondisi HP-ku, performanya HP-ku gitu coy. Oke, ini orientasi video otomatis, lalu rekam audio ini supaya bisa merekam suara kita ketika in game juga. Nah, lalu lokasi video kalian bisa di kartu SD atau enggak di memori internal. Balik warna video jangan dicentang karena biarkan aja nanti warna dari rekaman kalian jadi amburadul. Lalu metode rekaman ini ya, modelnya itu kalian dasar aja, jangan bikinnya standar, karena aku udah nyobain, aku sempat nge-record pakai yang mode standar, itu malah di tengah-tengah record malah nyandet ya, ngadat gitu pak. Jadi aku menggunakan yang mode rekaman dasar supaya lebih stabil dan nggak bakal korup lagi, karena aku dulu sering korup. Nah, akhirnya aku pakai mode dasar jadi nggak korup lagi pak. Nah, ini sembunyikan jendela rekaman saat merekam. Nah, ini dicentang teman-teman. Kenapa? Supaya nggak muncul apa itu namanya, kayak ya itu di kodenya atau enggak tombol yang warna kuningnya itu biasanya buat rekaman tuh. Nah, goyang ponsel itu buat rekaman, jadi kalian kocok jadi bisa berhenti rekamannya gitu coy. Tapi enggak aku aktifin ya. Lalu jangan tutup aplikasi saat Anda keluar dari jendela floating. Maksudnya di sini adalah ketika kita gini loh, aplikasinya dibuang ini, bukan dibuang pak, di swipe gitu ya. Nah, jadi rekaman kita tetap jalan, tapi syaratnya notifikasi kita harus diaktifkan di HP ini, aplikasinya ini ya. Lalu penonaktifan notifikasi pop up setelah pengambilan screenshot, jadi nanti bakal kalian lihat sendiri ada hitung mundur juga. Nah, supaya ada persiapan kita supaya bisa opening, ada sembunyikan tombol rekaman di halaman beranda. Nah, ini yang penting, karena kalau kalian nggak centang ini jadi muncul namanya di UI kodenya itu coy gitu ya.
terus merekam secara aktif di centang, jeda perekaman untuk panggil nama masuk centang juga. Yang lainnya nih jangan dicentang. Kalian juga bisa menambahkan kamera juga. Kalau punya webcam, kalian bisa menggunakan ini alat perekam yaitu kamera. Jadi nanti ada kamera di pojokan gitu pak. Jadi kalian bisa main game, ya main obat analog sambil ada kameranya. Wah, auto konten pak. Wah, tanda air ini ya dinonaktifkan. Jadi supaya nggak ada DUI kodenya di pojokan gitu biasanya. Nah, ini ya tanda air dinonaktifkan. Gratis, nggak berbayar ini. Oke, jadi gitu aja. Yang lainnya jangan diotak-atik. Kalau kalian mau live streaming pakai ini juga bisa. Bakal aku jelaskan di video selanjutnya, oke? Okay? Oke, okay, gitu aja teman-teman. Kita langsung menuju ke giveaway-nya ya. Bentar, aku buka AWI dulu coy. Oke okay, teman-teman, kali ini aku bakal ngadain giveaway lagi ya. Wah, thank you sekali lagi buat Sugo Gaming yang sudah mensupport aku, Pak. Wah, thank you. Ini lagi ada Fairy Market, Pak. Nah, jadi ini adalah diskon supaya kalian bisa melakukan pembelian dengan potongan. Jadi ada beberapa rekomendasi nih. Jadi misalkan aku nge-top up nih atau enggak aku dapat giveaway, menang giveaway nih. Nah, kalian bisa tukarkan di sini dengan hero-hero ataupun skin yang ada. Tergantung juga dari berapa diskon yang kamu miliki. Nah, itu kan dari minimal 30 sampai 70% itu ya. Di akunku yang satunya yang akun Smooth malah dapat potongan 70%. Jadi satu hero itu cuma berapa itu? Cuma 85 voucher kalau enggak salah, lupa aku. Pokoknya segituan, wah murah banget, nice banget pokoknya. Jadi mudah aja teman-teman jawabnya. Kalian cukup, bentar coy. Waduh, tak nomor aktifin dulu. Nah, supaya ada tanda silang di pojok itu, nah, supaya kita nggak diganggu, nggak diinvite-invite tuh pak. Wah, cakep. Ya syaratnya pertama yaitu kalian wajib subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Diki Saputra, karena kedepannya aku bakal memberikan konten yang menarik, edukatif, dan seputar AoV maupun game-game lainnya yang lagi booming ini pak. Oke, okay, nice banget. Yang kedua, kalian follow Instagramku Diki Saputra, nanti di link di deskripsi ada ya. Ada juga, follow juga ya. Ini buat Instagramnya Rosugo Gaming ya. Dia baik banget orangnya pak, what the hell. Thank you ya, ini semuanya dari Rosugo Gaming teman. Aku disupport dari dia buat merayakan 20.000 subscriberku ini. Wah, nice banget kan. Jadi kalian follow juga ya Instagramnya Rosugo Gaming, ada di deskripsi juga. Lalu kalian add juga ya, ini wajib ya teman-teman ya. Kalau kalian punya line, kalian wajib nih ya add official akun line dari Rosugo Gaming, ada juga di deskripsi nanti, oke? Lalu kalian chatting di OA line Rosugo Gaming dengan format hashtag giveaway Rosugo Gaming, Diki Gaming. Wah, jadi ada X-nya nanti. Pokoknya aku bakal cantumin di deskripsi supaya kalian nggak bingung, nggak belibet. Wah, terus teman-teman, kalian komen di video ini di komentar di bawah. Jadi komennya biasa aja. Cukup kalian sebutkan nama Instagram kalian sama editan kalian. Supaya apa? Supaya bisa memverifikasi. Jadi aku bakal giveaway sekitar 260 voucher enggak salah. 230 voucher. Nah, itu tapi bukan untuk 2 atau 3 orang menang, tapi untuk 9 orang pemenang, Pak. Wedan, banyak banget loh, coy. Itu 9 orang menang, jadi peluang kalian menang itu lebih gede lagi. Itu udah ada giveaway topi, baju, ada giveaway voucher lagi pak. Waduh, wis tepat banget toh. Oke, jadi vouchernya jumlahnya tuh bentar coy, aku cek lagi. Oke teman-teman, jadi giveaway-nya untuk 9 orang menang dan 230 voucher tiap orang yang menang coy. Ini peluang kalian menang lebih gede lagi ya. Jadi kalian ikuti aja. Caranya juga mudah, cukup komen dan follow, subscribe, semuanya di add juga lainnya. Gampang tuh, kalian bisa menang dengan peluang lebih gede lagi. Buat kalian yang belum pernah menang giveaway, kalian ikuti aja, siapa tahu kalian menang di sini pak. Karena aku bakal undi acak ini ya. Jadi bukan aku pilih-pilih siapa yang aku kenal bakal aku pilih menang, enggak coy, enggak gitu. Aku enggak pernah gitu. Jadi aku bakal undi secara acak supaya adil coy, oke? Jadi gitu aja teman-teman. Semoga kita juga bisa cepat menuju ke 50 subscriber lagi. Buat kalian yang baru datang channel saya juga jangan lupa subscribe dan disupport terus, direksi juga ya videoku ya, oke? Okay? Waduh, mandi pak, oke? Okay. Jadi gitu aja teman-teman, aku juga mau mandi nih, belum mandi nih pak, kulu-kulu. Oke, okay, dadah. Good luck. Pemenangnya tanggal 26 ya? 27 dong. Tanggal 27 pagi bakal aku umumin. Atau enggak 26, pokoknya kalian ikuti aja wes ya. Gitu aja teman-teman, aku mau mandi dulu, panas pak. Dadah, see you in the next video. Bye!